Gunung Sangiang Api di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, meletus. Ketinggian asap mencapai 3.000 meter dan membawa abu letusan gunung ke arah barat hingga ke kota Bima. Akibat letusan ini, seribuan warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan perahu motor karena letak gunung berada di tengah laut. Abu vulkanik yang dimuntahkan gunung yang memiliki ketinggian 1.900 meter lebih itu menutupi hampir seluruh permukaan gunung. Gunung Sangiang Api pernah meletus cukup besar tahun 1985. Letusan saat itu juga disertai luncuran awan panas. Sejauh ini belum ada laporan mengenai korban atas kejadian tersebut.